Nah, akhirnya sampai di bandara juga kita, Oma naik ya, kita naik ya. Udah kelar masukin bagasi, sekarang kita tinggal ke atas. Jadi kalau di Juanda kayak begini, ya lumayan sepi lah ya. Mau cari makan dulu ah. Bu, masas. Di kami, ya lah ya. Tuh. Nggak tahu mau makan apa. Ada kafe sih, kita lihat ya. Kayaknya di kafe itu nice. Untuk melakukan keselamatan seluruh travel kami sudah harus dinonaktifkan satu untuk transfer tiket di dalam kapal selatan tanpa darah. Untuk melepas landas tanpa diperkenankan kita dapat gunakan dalam posisi kelompok. Penggunaan alat pengukur berat dasar dengan akhirnya sampai juga di Bali. Kita lihat Bali ada apa sekarang. Sekarang ya. Sekarang kita mau ambil bagasi dulu. Biasanya ada juga yang turun dari tempat itu ya. Biasanya ada yang foto-foto di situ kan, si Gapura ini kan. Nah, tapi tadi kita naik Garbarata, jadinya enggak. Welcome to Bali, welcome. Terus sekarang mau ambil bagasi dulu. Agnes mau inting, oh my god. Agnes mau inting. Agnes mau. Mana sih Iki apa itu sih? Iki gue dulu. Akhirnya disambut dengan cuaca hangat ya. Semua di belakang. Ini panas banget sih. Bali benar-benar panas. Wow. Agak-agak nyos gitu. Tapi rame sih. Ini Bali lagi rame sih meskipun kuasaan rame. Oh, Meli Guslow. Ember. Ini kalau di Malang Singosari, flyover Singosari. Oh my god. Nah, loh, kalau yang tipe family, yang bawah ini ada kasurnya, atas ya ada kasurnya. Tapi ini karena studio, jadinya tempatnya begini. Tapi oke lah. Ada pantry-nya juga, ya. Ember. Nah, kalau kamarnya itu memang di atas, girls. Nah, kamarnya itu memang di atas. Tuh. Nah, ini aku kalau ke Bali itu dulu begini di sini. Tada. Nah, di sini kamar mandinya. Kamar mandinya lumayan tuh, kan? Tuh. Nice kan? Aku balik ya. Ruangannya nice hall. Oh. Oh. Indoor hall. Nice.
Jadi tadi ke bawah itu kan. Cus, kalian kalau mau search Legian Sunset Residence, itu nice banget. Harganya sekitar 400 ribuan semalam, tapi dapatnya kayak gini. Super nice. Girls, akhirnya aku setelah beberapa lama ke Bali, akhirnya aku cobain Warung Cahaya ya. Nah, Warung Cahaya ini terkenal sih, dari dulu tempatnya pinggir-pinggirnya masih belum ada gedung, sekarang udah ada gedung gitu ya. Jadi seperti ini warungnya, kalian lihat ya. Warungnya kecil, tapi ini mungkin pas bulan puasa ya. Yaitu kayak nggak terlalu rame gitu. Look at girls, look at this, and you fall. Yang ini yang kriuk-kriuk. Oh, ini yang kriuk-kriuk. Angel. Aku beberapa kali ke Bali, belum pernah cobain ini. Akhirnya kesampaian. Sambal matanya mantap. Ya, buah wangnya wangnya. Ambil tadi. Angel. Aku mau cobain yang kriuk-kriuk bread. Kekenyal. Manjel. Sangat tasty. Oh my god. Aku nah, ini dia kamarnya untuk beberapa hari ke depan. Ada siapa ini? Si Putih, si Put-Put. Lucu banget ya. Di sini tuh ada balkonnya gitu kan. Oh, ada balkonnya. Nah, tuh. Nice kan? Oh, kalau mau berenang juga bisa, tapi aku nggak bawa baju renang. Tuh. Nice pool. Dapat balkon kan? And do. Mau cari Hong Tang main dulu sih bakso aku muangan meneh kurung ngombe teh muangan meneh terus. Oh, dia seberang-seberangan sama Kaizen. Yang kapan hari aku makan? Bakso apung. Bakso sapi asli plus. Kamu pesen ya. Yuk, kita sambil makan. Makan. Aku tadi tuh habis makan babi tuh pahit jadi harus dimakan di bakso. Kita dari tadi nganggur, aku bosan daripada ngantuk, mulut pahit, makanlah kita. Makanlah kita, ya kan? Buat kalian yang nanya, tuh aku pakai apa nih? Kadang aku juga pakai ini lip balmnya. Ya, ya, makasih ya. Biar bibirnya nggak kemeratak. Oh, ini girls,
ada sambalnya juga. Kalau makan bakso kan putihan. Mau ini mau dibagi sembotol. Tutup plastiknya cepat tapi pengen gini boleh. Akhirnya gini. Oleh mu nyobol me tak wis mari. Baru ini endual. Kok bagaimana? Maksudnya kan mata basah banget kan. Kita label. Ubi. Kita kan di Jawa gue gak pernah hidup gitu ya. Gak pas malu. Pas ya mas. Ya gak. Semuanya. Kamu yang dulu ini? Kacang. 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 Kurang pendek gak sih lightingnya? Enggak.